Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang hari ini saya terkejut dengan satu pendedahan dan satu hampir saya tergelak karena apa yang saya nampak pada tweet di dalam media sosial hari ini. Mereka menulis, "Hadi datang lagi penyakit lama," kata mereka. Jadi saya pun tertanya-tanya, apa penyakit yang melanda Hadi ini? Apa penyakit Hadi sebenarnya? Karena yang saya tahu, Hadi ini memang ada masalah tentang jantung beliau. Sudah beberapa kali beliau masuk IGN, kita semua tahu itu. Tetapi yang menimbulkan kegusaran saya ialah mereka menulis tiba-tiba Hadi kena penyakit baru, Hadi kena penyakit misteri, Hadi kena penyakit luar biasa ngeri, kata mereka. Saya pun cobalah sesat-sesat apa penyakit yang dimaksudkan itu. Mereka menulis penyakit Hadi itu ialah penyakit PhD. Saya pun pikir-pikirlah, penyakit itu penyakit apa ya? PhD itu apa? Oke, sebelum saya teruskan, mohon kiranya Anda tekan butang subscribe dulu untuk kamu dapatkan info-info terkini, isu-isu terkini daripada channel saya ini, dan juga membantu untuk mengembangkan channel ini supaya suara rakyat Malaysia lebih kita sama-sama utarakan. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan penyakit PhD itu? Nak tahu terus? Ikuti ulasan ini sampai akhir nanti supaya baru Anda tahu apa itu penyakit PhD. Oke, baik. Sebenarnya yang berlaku beberapa hari ini ialah apabila gerak kerja Kabinet Dato' Sri Anwar Ibrahim mula menunjukkan pergerakan yang luar biasa. Yang paling saya tertarik ialah apabila salah seorang pemimpin dalam Kabinet Dato' Sri Anwar Ibrahim, yaitu Antony Lok, Setiausaha DAP, telah pun membuat gerak kerja di lapangan beliau. Dan lebih menarik, ketika sidang media, Antony Lok ditanya tentang politik tetapi dengan lantang dan dengan yakin. Antony Lok kata, "Nak tanya tentang parti, tanya dalam sidang media parti, tanya di pejabat parti," kata beliau. Beliau kata dia hanya mau menumpukan tentang kerja dalam media, tentang kementerian, hanya tanya tentang menteri, kata beliau. Beginilah yang kita mahu, fokus pada pekerjaan tanpa mengira parti politik. Tidak pedulilah dia DAP kah, dia UMNO kah, dia Bersatu kah, dia PKR kah, dia Amanah kah, dia PAS kah, apapun parti politik. Pertama yang harus diutamakan ialah kerja dahulu, pencapaian dahulu. Utamakan dulu pencapaian kerja dalam kerajaan ataupun untuk rakyat. Belakangkan dahulu soal politik. Sudah-sudahlah berpolitik, kita dah muak dah. Saya secara pribadi, saya sudah muak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun saya jadi pemerhati politik, baru sudah setahun dari jagung, tapi hampir muak sudah tentang politik Malaysia yang tak habis-habis, nak jatuh menjatuhkan. Tapi penyakit PhD itu datang lagi. Apa itu sebenarnya? Saudara-saudara, saat Antony Lok mencontohi Umar Al-Khattab, Hadi pula dilanda penyakit PhD. Saya tergelak. Nah, di dalam pembacaan ini kamu pasti juga akan terkejut dengan gelaran tersebut. Dan jangan lupa ikuti sampai habis supaya Anda dapat mengikutinya. Petang semalam, Presiden PAS Hadi Awang meluahkan rasa tidak puas hatinya berhubung peranan yang diberikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kepada DAP dalam Kerajaan Perpaduan. Pada petang yang sama, Setiausaha Agung DAP yang juga Menteri Pengangkutan meluangkan masa selama lebih 2 jam untuk meninjau keadaan perkhidmatan pengangkutan awam LRT di ibu kota pada waktu puncak. Antony Lok tidak memberitahu pihak pengurusan prasarana dan media kerana ingin merasai sendiri keadaan sebenar yang dialami oleh penumpang-penumpang, apa yang mereka terpaksa tempuh setiap hari. Beginilah yang sepatutnya kita mahu. Menteri-menteri buat kerja, buat kejutan. Jangan beritahu media, jangan beritahu pihak pengurusan tersebut. Karena kalau kamu bagi tahu, tentu mereka akan menyediakan permaidani daripada emas, mereka akan memberikan topeng yang menutup segala kelemahan. Pasti semua kelemahan akan disembunyikan, terutamanya yang melibatkan swasta. Pasti mereka mau diteruskan kontrak tersebut. Jadi
Sangat sesuailah tindakan Anthony Luke ini tidak memberitahu sesiapa, membuat secara mengejut sehingga perkara yang sebenarnya dapat diketahui tanpa ada sembunyi-sembunyi. Dan tepat pada waktunya Anthony Luke datang dalam waktu puncak. Beginilah cara untuk mengetahui kesusahan rakyat. Jangan hanya tengok dalam media, jangan hanya tengok melalui helikopter, jangan hanya tengok melalui kereta mewah Anda, Velfire, Alphard. Memang Anda selesa. Bagaimana dengan rakyat biasa? Apa yang dilalui oleh Anthony Luke? Dia kata dia sangat terkejut dan beliau kecewa kerana beliau kata sangat sesak. Anthony Luke berkata memang itu sangat sesak. Dalam sidang media, Anthony Luke kata dia akan mengubah, dia berusaha akan mengubah keadaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, dua keadaan ini amat jauh berbeza sama sekali. Ketika pemimpin DAP yang sering dihina oleh PAS mencontohi kepimpinan Khalifah Umar Al-Khattab yang sering dalam diam keluar meninjau perihal rakyat, Hadi pula terus dilanda PhD. Tahu apa itu PhD? Penyakit hasad dengki. Hadi nampaknya dengan apa cara sekalipun berterusan menyerang DAP. Respon beliau yang menyatakan yang penting DAP dapat manfaat yang banyak meskipun hanya memiliki 4 daripada 27 menteri dalam kabinet nampaknya hanyalah menzahirkan perasaan iri hati beliau. Saya teringat, kata penulis ini, saya teringat satu firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 120 yang mafhumnya, jikalau kamu semua mendapatkan kebaikan, maka hal itu tidak juga menenangkan hati mereka. Sedang jikalau kamu semua mendapat kemudaratan, maka mereka pun bergembira disebabkan kemudaratan tersebut, kata penulis ini. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah menceritakan berkaitan penyakit hasad dengki ini menerusi kisah pertembungan dua putra Nabi Adam AS yaitu Kabil dan Habil. Kabil merasa tidak senang dan iri hati terhadap Habil yang korbannya diterima Allah. Perasaan iri hati yang bertukar menjadi dendam kesumat ini telah mendorong Kabil untuk membunuh Habil. Saya pasti Hadi Awang amat memahami kisah-kisah teladan ini. Justru tidak perlulah saya huraikan dengan panjang lebar. Cukuplah ianya menjadi peringatan buat Hadi Awang dan kita semua. Memetik perkataan ataupun pepatah Arab, kewajiban kita terlalu banyak berbanding sekelumit waktu yang kita ada. Ini masanya untuk seluruh jentera kerajaan dan parti-parti politik untuk bekerja. Berhenti lagi berpolitik, sudah kita muak. Sekarang ini waktu untuk bekerja. Tunggulah dulu 5 tahun lagi baru kamu berpolitik, baliklah. Kalau jadi pembangkang, tolonglah. Yang kamu bangkang itu bukan soal tentang politik lagi, tapi tentang pembangunan negara. Terlalu banyak permasalahan rakyat dan negara yang mesti ditangani segera. Penyakit PhD ini, yaitu penyakit hasad dengki ini, perlu ditolak ke tepi dan bersamalah kita berganding bahu, memandang ke hadapan untuk membela rakyat dan mengangkat Malaysia ke puncak semula. Ditulis dan disampaikan oleh Sheikh Umar Bagharib Ali, ahli jawatan kuasa tertinggi pusat DAP, CEC merangkap naib pengerusi DAP Johor. Dipetik daripada Malaysia Kini, tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini dan admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.